Kirain orang beneran yang? Hah? Kirain orang beneran? Zara, 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 gerak dia! Dia gerak, dia gerak! Zara. Satu, dua, tiga, mulai. Teman-teman, ini teman-teman yang mana dari yang kuika? Wah, oke. Gitu jadi teman-teman. Kok ini Toto? Itu berarti udah laku. Lucu. Panas, masih panas. Tuh. Nanti iya, kita kapelan deh. Di Jogja, jadi kita mau ke Malioboro karena nggak seru rasanya kalau ke Jogja nggak ke Malioboro. Ini apa nih? Oh, ada Trans Jogja. Jadi inilah penampakan Malioboro yang terbaru. Jadi di sini tuh sudah tidak ada lagi pedagang-pedagang yang di pinggir jalan. Jadi di sini udah full untuk warga yang mau berjalan-jalan. Asik banget ya? Hah? Kenapa? Tuh ya, jadi di sini benar-benar yang lebar banget buat pejalan kakinya. Terus juga kita bisa duduk-duduk santai di sini. Seneng deh. Nah, di sebelah sininya banyak banget apa sih toko-toko kayak oleh-oleh gitu. Nah, sebenarnya sebelah sana kalau misalnya kelihatan di situ ada Loco Cafe yang mana di situ ada live musik juga 24 jam katanya. Ya. Zara mau kemana? Hah? Ayo kita ikutin Zara yuk. Zara mau kemana? Tuh udaranya enak deh abis hujan tadi tuh, jadi nggak terlalu panas. Kirain orang beneran yang? Hah? Kirain orang beneran? Zara, 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 gerak dia! Dia gerak, dia gerak! Tuh lihat, jadi ini semuanya bahkan di jalan utamanya pun dipakai orang-orang buat jalan. Ya, nggak boleh ada kendaraan kesini. Ada andong. Iya, ada kuda. Tuh. Apakah kita akan naik kuda? Kereta kencana? Ini juga ada nih. Tuh, jadi di sini di sepanjang jalan ini banyak banget kita bisa foto-foto. Ih, cantik banget. Ngomong-ngomong ayah mana ya? Coba kita cari ayah dulu ya. Katanya dia mau cari baju. Tungguin ayah. Ayah lihat ke sini ya. Lihat ke sini. Ibu pengen lihat-lihat. Ayah, pengen lihat ke situ, pengen lihat ke sini. Kita cari baju. Hah? Batik aja. Tapi lucu batiknya. Kita cari batiknya sekolah Zara. Kebetulan kan Zara batiknya udah habis ya. Cewek. Sekarang kita cari batik buat Zara. Nemu juga. Apa itu? Hah? Enggak. Cari yang lain. Lagi nyari batik buat Zahra. Mana dari anaknya? Zahra. Ini batik Surya Dinata. Tepatnya di jalan Malioboro. Jadi Malioboro tuh di pinggir jalannya udah banyak banget toko baju, batik, kaos. Nah, kalian tinggal cari aja guys, teman-teman yang sekiranya cocok. Ngapain?
ini. Wah, di mana? Zara nyari apa sih? Gak jelas deh. Ada kaos juga ternyata. Nah, ini kakak Zara, coba jelasin coba ke teman-teman gimana-gimana. Coba jelasin dulu. Teman-teman, yang mana dari yang kuika? Wah, oke. Gitu jadi teman-teman. Kok ini Toto? Itu berarti udah laku. Dan akhirnya kita malah datang ke toko kaos yang mana kaos itu kayak custom gitu. Jadi biar kita besok kapelan, ibu ayah Zara pilih apa sih namanya kaos yang warnanya seperti ini nih, warnanya seperti ini ya kapelan, ibu ayah dan anak. Nah nanti kita tuh nanti belinya tuh yang kaos polosannya dulu, terus nanti kita dikasih katalog deh pengen motifnya yang seperti apa. 2 menit katanya jadi. A few moments later. Nih, jadi tadi tuh kita milih motifnya kayak gini. Di sini kita bisa pilih motifnya, mau ukurannya apa, warnanya apa, motifnya mana. Tadi enggak, tadi kita pilih yang ini yang. Mau tau enggak tadi kita pilih yang mana? Yang Zahra suka. Mana ya? Nah. Bukan ini. Satu ini. Ini ini. Enggak, tadi yang ini nih, bentar. Yang mana ini ya? Mana? Mana ya? Bentar. Nah, ini. Tadi ibu milih ini. Kenapa itu? Iya. Terus ayahnya mau lagi. Terus apa ini? Iya. Kita harus cari baju ini. Ayo kita membawanya. Ayo sekarang kita lihat hasilnya. A few moments later. Dan ini harganya, yang kecil 45.000, kaosnya ibu 75.000 karena panjang tangannya. Kaos yang ayah yang pendek 70.000-an, bahan katun kaos combat 24S. Tapi aku penasaran, ini kan harganya harga kaos polosnya doang. Ini udah termasuk desain kah? A few moments later. Tuh, itu kaos kita, guys. Dari depan bisa. Hah? Tuh, iya. Tuh udah mau di print, coba lihat. Ya ini nih. Tuh lihat. Jadi tadi dicetaknya cuman 3 menitan 5 menitan lah ya. Tuh. Tuh. Ya. Tiket ya. Tuh. Apa? Bentar yang. Tuh, itu yang kaosnya ayah, itu kaosnya Zahra. Tuh, nanti kita besok pakai kapelan yang. Pakai gambar winky-winky. Iya, tuh. Terus, bentar lu yang. Nah, itu kaos Zahra, nanti kaosnya ibu juga nih. Kaosnya ibu juga. Ke sinian ya. Nah. Kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Teng neng. Kita lihat habis ya. Oh, ini yang udah jadi. Ibu udah jadi. Oh, jadi harga segini tuh udah termasuk ininya. Ini harga polos. Heeh. Tadi tambah harga ini. Mau kasih yang kunci. Tuh. Udah jadi yang ibu. A few moments later. Tuh. Itu punyanya ayah. Punyanya ayah sama punyanya Zahra, lihat nih. Tuh, lucu. Panas, masih panas. Tuh. Nanti iya, kita kapelan deh. A few moments later. Tuh. Yeah, jadi kalau misalnya mau bikin kaos custom yang cepet banget jadinya, langsung datang aja ke sini nih. Tuh, ya.
emang benar-benar ratusan desain banget, dan ini tuh cepet banget dan harganya yang penting murah, guys. Banyak banget. Hmm? Banyak banget. Banyak apa? Iya, jadi banyak banget toko-toko, dan ini tuh tokonya semuanya hidup ya. Tuh rapi, enak banget deh. Padahal ini bukan weekend, tapi enak buat jalan-jalannya. So, sekarang kita mau cari makan dulu. Jadi sampai di sini dulu ya cerita kita dari Jogja. Sampai ketemu lagi di next video, dan kita abis ini mau traveling kemana lagi ya? Bandanera. Amin. See you on my next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zara. Say goodbye dulu. Assalamualaikum gitu.